Assalamualaikum. Okey, hari ini aku akan share tentang pemasangan track lighting. Track lighting ni adalah lampu serbaguna yang dulu biasa digunakan di studio ataupun di galeri pameran. Tetapi sejak dulu manjak ni, ianya semakin popular digunakan di rumah-rumah. Okey, jadi ini adalah barang-barang yang digunakan dalam track lighting. Kita perlu ada relia dan juga lampu mengikut citarasa kita. Antara kelebihan dia adalah dia sangat fleksibel, di mana lampu boleh dipindahkan di sepanjang track dan juga boleh ditalakan mengikut arah yang kita suka. Jadi kita boleh mereka bentuk seni visual ruang ataupun bilik mengikut citarasa kita. Pemasangannya pun sangat mudah, dan kalau ada lampu yang rosak, kita boleh ganti dengan mudah dengan klipkan saja. Okey, ini adalah rail untuk track light. So, rail ni ada dua jenis. Satu dia yang boleh simpan wire. Maknanya dekat atas ni, dia akan ada satu lorong. Okey, guna dia adalah untuk kita centralkan ataupun kita letak di tengah-tengah, di mana kemungkinan point daripada wiring tu, dia mungkin berada di belah sini ataupun belah sana. Jadi kita boleh adjust lah. Okey, contohnya macam yang ini. Yang ini dia tak ada tempat simpan wire. Jadi point akan ambil kat hujung sini. Dia tak fleksibel lah. Jadi kalau nak beli, kita kena pastikan sama ada kita perlukan yang jenis boleh simpan wire ni ataupun yang biasa ni. Yang ni murah, yang ni mahal sikit lah. Okey, ini dia punya termination. So kita boleh buka ni tabut macam tu. So dia ada, biasalah, dia ada live dengan neutral, dan dekat dalam ni dia akan ada satu copper lah di sekitar ni. Jadi nanti bila kita letakkan mana-mana lampu dekat sepanjang track ni, dia akan menyala lah. Itu tujuan rail ni. So kita boleh pilih lah macam-macam jenis lampu yang kita boleh pasang nanti. So benda ni kita boleh dapatkan di kebanyakan kedai lampu lah. Kita boleh buat berapa panjang kita nak, dan kalau kita nak bentuk-bentuk lain sama ada bentuk T ataupun bentuk L, kita boleh belilah dia punya aksesori dia. Contohnya kalau kita nak buat L, kita akan sambung ke sini. So nanti dia punya track akan follow lah. So yang ni saya cadang untuk pasang kat belakang tu. Kita gunakan yang ada longgang ni lah. Okey, kita nak pasang di bilik air ni. Jadi kita punya kabel datang daripada lebih kurang tengah-tengah sana. Jadi kalau kita ambil yang single tadi tu, yang tak ada longgang tadi tu, kita nak kena terminate kat sini. Jadi dia tak balance sangat. So jadi kita dengan adanya benda ni, kita boleh terminate dekat tengah-tengah lah dalam bilik air ni. So dia akan lalu kat dalam longgang ni. Lepas tu dia akan connect ke dia punya termination di tepi sini lah. Okey, macam biasa kita tandakan dekat mana kita nak pasang lampu tu. Kita balancekan sikit. Okey, kedudukan dia. So, lebih kurang lah Tegak kan? Okey, kita tandakan sini. Okey, kita tandakan sini. So, ni lubang yang kita nak pasang lah. Okey, lepas tu kita buat lubang macam biasa. Senang aja ni. Ni jenis konis, siling kapur. So, belah sini pula. Okey, sebelum-belumnya kita gunakan apa ni, butterfly wall plug supaya dia lebih kukuh lah. So kita masuk balik dalam tu. Okey. Lepas tu kita screw je lah. Okey, kita ambil yang sebelah ni pula. Kemudian kita baru ketatkan So masuk luar plug ni. Okey, kita terminate dia punya kabel. Satu lagi. Ok,
Okey, dah siap ni, kita tutup cover dia lah. Okey. Okey. Hari pun dah gelap. Jadi sekarang kita dah siap dia punya track tu. So kita cuba pasang dia punya bulb ni. Okey, kita ambil tengah-tengah ni. Lepas tu kita selakkan dia. Okey. Sebelah kanan. Okey, dah siap. Pasang. On. Terbaik. Okey, kalau kita nak tambah lampu, pasang dia kat sini. Okey, belah kiri, belah kanan. Okey, kita adjust mana kita nak tembak. Nak tembak ke ni pun boleh. Nak tembak ke muka pun boleh. Okey, buat satu lagi. Okey, kita pasang ke belah sini. Okey, jauh sini. Di mana? Okey, sini. Hei, sanggup. Okey, select sikit. Hai, lampu murah macam ni lah. Lampu RM2. Boleh lah. Okey, tempat mana? Tempat sana. Okey. Pusing sikit. Ini. Terang sikit. Okey, kelebihan track line ni adalah kita boleh tukarlah dia punya lampu ni mengikut cita rasa kita. Satu lagi dia mudahlah kalau kita nak, kalau dia terbakar ke apa semua. Mudah untuk kita tukar, just kita beli yang baru dan kita selak je kat track yang dah sedia hari ini. Okey, itu sahaja perkongsian untuk kali ini. Jadi kepada anda yang telah menonton video ini, harap dapat like, komen, share dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.